Halo semua, ketemu lagi sama gue Yozora. Kemarin guys, abis update mode Land of Twilight udah dibuka nih guys. Dan kemarin, aduh sorry gue masih bindeng nih. Kemarin gue langsung main abis update dan gue udah sampai stack 11.8. Nah ngomong-ngomong nih guys, hadiah Land of Twilight ini sedikit di adjust guys. Ini di stack 8 kita bisa dapetin prototype merah guys. Kalau kemarin kan cuma stack 10 sama stack 15 ya. Sekarang stack 8, stack 12 dan stack 15 kita bisa dapat prototype merah. Nah, sayangnya Prism Amuletnya dipindahin jadi stack 12 ya, guys. Dulu atau sebelumnya kan stack 10 udah bisa dapat. Stack 15-nya masih Prism Amulet. Kemarin gua sempat main nih habis update. Main-main-main ketagihan sampai stack 11.8 dan gua nggak bisa lanjutin lagi karena udah ngap-ngapan. Nah hari ini gua mau lanjutin lagi guys. Kemarin gua lawan ini nih generalis dan ini nggak tuntas karena hero gua mati duluan. Gue sering banget sih dapat pertanyaan, bang lawan stack ini gimana, lawan stack itu gimana. Terkadang memang guys, emang line up menentukan, tapi terkadang memang kalau emang udah nggak kuat, emang levelnya aja yang kurang gitu terkadang. Jadi gue kayak mau ngasih tips, kadang gue juga bingung sendiri. Karena menurut gue kadang memang levelnya belum cukup. Oke, gue mau coba lawan ini guys. Ingat guys, kalau main Land of Twilight, tangan itu siap-siap di exit ya, siap-siap pencet exit. Karena jangan sampai kita gagal. Kemarin gue gagal karena gue lupa telat gue mencet exit. Pas-pasan secretnya gue mati, pas-pasan menang. Aduh, jadi gue cuma bisa sampai stack 11.8 karena hero gue yang lain jelek-jelek guys. Andalan gue ya ini aja lah. Kayaknya gue salah ngeheal nih tadi. Mati kereta gue. Kayak gini guys, exit aja exit. Yang gue ganti deh ini sama yang ini aja. Biar si keretanya dapat darah sedikit. Ini gue di 11.8 udah mulai ngap. Ah, gue lupa matiin auto lagi guys. Gue 11.8 udah ngap banget loh. Orang kok bisa ya sampai jauh-jauh. Emang skill beda guys. Kalau emang skillnya jago ya bisa aja dia sampai 12-13 dalam sehari. Hebat sih orang-orang kayak gitu. Aduh susah banget ngepasin. Udahlah padanya aja. Aduh, kena stun. Ah, kena stun guys, keretanya gue lupa telat lompat. Pematin auto lagi. Kayaknya gue mesti bawa-bawa tumbal-tumbalan dulu kali ya. Susah loh, gue udah nggak sanggup ini. Kayaknya apa gue bawa Emma aja ya. Mati tuh kereta gue. Kayaknya gue mesti ganti formasi nih guys. Kayaknya gue mesti ganti ini, gue ganti sama Emma nih, gue taruh belakang aja lah. Oh kalau nggak tadi kayak tadi, tapi sininya di depan SNH-nya ya. Kita coba lagi guys. Tuh, kepencet. Nah, ini kan kena sampai belakang tuh.
Wah, mati lagi keretanya ini. Gimana nih guys cara ngalahinnya? A few moments later. Kita coba yang ini guys, yang Vanguard. Pangot gue serem sama emanya doang nih. Ya satu kabur ke sini lagi. Coba lah. Kagak ya. Gara-gara satu nyasar nih. Ah, gara-gara satu nyasar guys. Ini kayak positif nih, positif lolos. Kita sembur terus-terusan ya. Tadi gua merasa gara-gara satunya kabur jadi kalah. Kayaknya bisa menang sih ini nih. Bentar look gua upgrade senjatanya. Aduh, coba gua upgrade senjatanya look dulu guys. Tapi nggak bisa plus 30 sih, gua masih kurang batu. Batu gua baru 287. Look gua masih plus 20 soalnya. Coba kita jadiin ya, plus 30 plus 29 berarti. Kurang 13 lagi. Eh udah dinaikin masih nggak lolos juga. Kurang ajar emang. Ini perlu gak ya? Kayaknya nggak perlu ya ini ya. Perlu gak sih? Bisa ke-stun gak sih Emma? Setahu gue Emma kalau lagi ulti nggak bisa di-stun dah. Mudah-mudahan ya berasa ya. Gak ngepek lagi guys. Ketuang lagi. Apa kita support terus keretanya, kita support terus, kita heal terus. Nah, lari ke sini lagi. Udah gak kehitung nih gue nyoba berapa kali.
Ada aja yang lolos. Aduh. Menang juga akhirnya guys. Bisa lanjut ke 11-9 akhirnya. Berapa jam tuh gua? Sejam ada cuy. Akhirnya. Oke guys, sampai sini aja petualangan toilet gua hari ini. Kalau kalian suka silahkan like dan subscribe guys. Besok gua bakal update terus petualangan toilet gua. See you guys.